Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat datang lagi ke kelas Cikgu Zawawi. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematik. Topik pembelajaran kita pada hari ini ialah kamu akan dapat mengenali rangkaian nombor. Dan objektif dia adalah kamu akan dapat membilang 1-1 hingga 10-10, 100-100 dan 1000-1000 secara tertib menaik dan menurun. Dan yang kedua ialah kamu akan dapat melengkapkan sebarang rangkaian nombor secara tertib menaik dan menurun. Sebelum kita menggunakan buku teks, mari kita tengok apakah itu bilang dan susun nombor. Untuk topik ini, kamu kena ingat dua perkataan penting iaitu tertib menaik dan tertib menurun. Apakah itu tertib menaik? Tertib menaik ialah kamu akan susun nombor dari nombor yang kecil ke nombor yang besar. Manakala tertib menurun ialah kamu susun nombor besar ke nombor kecil. Okey, sebagai contoh untuk tertib menaik, kamu susun dari kecil ke besar. Okey, sebagai contoh, contoh mudah cikgu tunjuk. Okey, 1 2 3 4 5. Itu adalah tertib menaik. Kamu susun nombor dari nombor kecil hingga ke nombor besar. Okey, contoh lain. 10 20 30 40 50. Ini adalah contoh lain di mana dia menaik secara 10-10. Okey, dari 10 hingga 50. Okey, itu adalah tertib menaik. Okey, tertib menurun pula adalah dari nombor besar ke nombor kecil. Dari besar ke kecil. Sebagai contoh, okey, kita mula dengan 10, 9, 8, 7, 6. Itu adalah contoh tertib menurun di mana nombor paling besar ke nombor paling kecil. Okey, kamu susun secara tertib menurun. Contoh lain. Okey, 100. Okey, 99, 98, 97, 96, 95. Ini adalah contoh tertib menurun di mana dia menurun secara menurun sebanyak 1-1. Okey, ini adalah contoh tertib menurun di mana dapat bermula dengan nombor 100 dan berakhir dengan 95, dia menurun secara 1-1. Seterusnya, kita akan tengok contoh yang berada dalam buku teks. Kamu boleh buka buku teks muka surat 11. Okey, tajuk dia adalah susun dan bilang nombor. Okey, mari kita tengok contoh yang pertama. Okey, ada 4 gambar yang diberikan iaitu projek tanam semula. Gambar yang pertama ialah pokok bakau sebanyak 3,000, pokok kelapa sawit 3,100, pokok getah 2,800 dan pokok kelapa 2,900. Okey, soalan dia. Apakah nombor paling kecil dan apakah nombor paling besar? Okey, kamu kena cari nombor paling kecil dan nombor paling besar. Untuk cari nombor paling kecil dan paling besar, kita boleh buat secara susunan nombor. Kita akan susun mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Okey, mari kita tengok gambar rajah blok asas di bawah ini. Ini adalah mewakili gambar yang di atas tadi. Okey, gambar blok asas ini mewakili gambar ke semua gambar yang di atas tadi. Kita tengok yang pertama. Ini adalah 3,000. Ada 3 blok asas 1,000. Okey, yang gambar kedua. Okey, ada 3 blok asas 1,000 dan 1 blok asas 100. Bermakna 3,100. Okey, yang ketiga. Okey, ada 2 blok asas 1,000 bermakna 2,000 dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 blok asas 100 bermakna 2,800. Dan yang keempat, okay,
ada 2 blok asas 1000 dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan ada 9 blok asas 100 bermakna 2900. Okey, gambar ini menunjukkan mewakili gambar yang di atas tadi. Okay, yang ni adalah 3000. Yang ini 3100 dan yang ini 2800 dan yang ini 2900. Okey. Itu kita ubah dalam bentuk blok asas. Okey, mari kita susun mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Okey, mari kita tengok tangga ini terlebih dahulu. Okey, susun nombor paling kecil hingga paling besar. Okey, kamu tengok gambar yang di atas tadi, mana yang paling kecil? Tengok ke semua gambar ini. Yang manakah yang paling kecil? Okay, yang paling kecil adalah 2800. Okey, kamu susun, kamu tulis 2800. Kemudian 2900. Dan yang ketiga adalah 3000. Dan yang keempat adalah 3100. Ini kita susun dari kecil ke besar. Kalau kecil ke besar adalah tertib menaik. Jadi kita tulis di sini tertib menaik 2800, 2900, 3000, 3100. Okey, kita susun tertib menurun pula. Menurun adalah susun nombor paling kebesar hingga paling kecil. Okey, nombor paling besar adalah 3100. Okey, ini 3100, lepas 3100 adalah 3000. Okey, lepas tu adalah 2900 dan yang terakhir adalah 2800. Ini kita susun paling besar hingga paling kecil. Itu adalah tertib menurun. Okey, bermula dengan 3100. Okey, 3000, 2900 dan 2800. Okey. Tengok di sini, bilang 100-100. Okey, gambar yang tertib menaik dan tertib menurun ni adalah bilang secara 100-100. Mari kita tengok, 2800 pergi 900 adalah naik sebanyak 100. 2900 pergi ke 3000 naik 100. Dan 3000 pergi 3100 naik 100. Itu adalah bilang secara 100-100. Jadi, tertib menaik ni adalah menaik secara 100-100. Kita tulis sebagai menaik secara 100-100. Okey, bermakna tertib menurun adalah menurun secara 100-100. Okey, dari sini kita akan dapat jawapan. Nombor paling kecil ialah, kita nak cari nombor paling kecil. Okey, kita tengok tertib menaik tadi. Ini nombor paling kecil. Bermakna nombor paling kecil adalah 2800. Dan nombor paling besar adalah 3100. Boleh? Itu adalah cara kita menyusun mengikut tertib menaik dan tertib menurun dan kita akan dapat nombor paling kecil dan nombor paling besar. Okey, seterusnya kita akan tengok contoh yang kedua di muka surat 12. Okey, ini ada gambar dua orang murid sedang berdiri di sebelah almari. Okey, tengok yang pertama A. Bilang menaik satu-satu daripada 5,821. Bilang menaik satu-satu daripada 5,821. Okey, dia bermula dengan ini 5,821. Menaik satu-satu bermakna naik satu, naik satu, naik satu, naik satu. Okey, bermakna bermula 5,821, kemudian 5,822, 5,823, 5,824, 5,825. Dia menaik secara satu-satu. Seterusnya kita tengok contoh B. B, bilang menaik 10-10 daripada 5,821. Okey, kita tulis 5,821.
menaik 10-10. Dia menaik secara 10-10. Maksudnya tambah 10, tambah 10, tambah 10. Okey, mari kita tengok gambar yang di atas tadi bermula 5821. 5821. Dia menaik secara 10. Okey, kamu akan kira. Okey, 10 bermula nombor yang seterusnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bermakna nombor kedua adalah 5831. Dan yang seterusnya adalah kamu akan naik lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, bermakna nombor yang ketiga adalah 5841. Okey. Yang seterusnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nombor apakah selepas 5850? Bermakna 5851. Okey, ini adalah menaik 10-10. Okey, sekarang kita tengok C. C bilang menurun 55 daripada 5840. Menurun. Okey, 5840. Dia menurun sebanyak 55. Maksudnya dia akan menurun, dia akan tolaklah. Tolak 5, tolak 5, tolak 5. Dia menurun secara 55 bermula 5840. Okey, mari kita tengok dalam gambar yang diberikan. Okey, dia bermula dengan 5840. Okey. Bermula dengan ini. Dia menurun secara 55. 1 2 F itu menaik, menurun adalah dia nombor dia akan semakin semakin kecil. Okey, menurun ke belakang. 1 1 2 3 4 5. Okey, nombor yang kedua adalah 5835. Okey, dia turun lagi 5. 1 2 3 4 5. Okey, di tepat depan 5830. Okey, dia turun lagi 5. Okey, ni yang nombor yang ketiga. 1 2 3 4 5. Okey, jadi nombor yang keempat adalah 5825. Dia menurun secara 55. Yang tadi adalah menaik 10-10. Okey, sekarang kita tengok D pula. D bilang menaik 66. Okey, maksudnya dia akan menaik 66. Tambah 6, tambah 6, tambah 6. Dia menaik. Kalau menaik, dia tambah. Okey, bermula 5826, kemudian 5832, kemudian 5838. Kita tengok gambar di atas. 5838. Okey, yang ini. Okey, kalau menaik dia bertambah. Bertambah 5, bertambah 6, 6. Kita naik set 6. 1 2 3 4 5 6. Jadi jawapan dia adalah ini. 5844. Okey, kita tengok E pula. E dia nak menurun 22. Bermakna kalau menurun bermakna dia adalah berkurang 22. Dia akan tolak 2, tolak 2, tolak 2. Okey. Dia bermula dengan 5000, dia menurun secara 22 bermula 5847. Tengok dalam gambar yang diberikan. Okey, gambar ini dia turun secara 22. Okey, 1 2. Jadi jawapan yang kedua 5845. Okey, betul. Okey, dia turun lagi 2. 1 2. Jadi jawapan yang ketiga adalah 5843. Okey, dia turun lagi 2 dapat 5841. Jadi jawapan dia adalah 5843. Seterusnya kita tengok contoh yang ketiga di muka surat 13. Ada gambar ikan dengan gambar penyu berada di satu tasik. Okey. Dia bagi gambar dan soalan dia adalah, okay, yang pertama bilang menaik 100-100. Kita tengok nombor
yang diberikan. Okey, bermula 5730 yang ini. Okey, dia menaik 100-100. Dia menaik 100. Penyu itu melompat 100. Dia melompat lagi 100. Dia melompat lagi 100. Okey, dia melompat lagi 100. Okey, jadi kita kena cari dua nombor yang di sini. Kalau menaik 100-100. Okey, 5730, 5830. Lepas tu adalah okey, 5000. Lepas 800 adalah 900, 930. Kemudian selepas 900 okey, kita adalah 6. Okey, 6000. Okey, 6030. Okey, dia menaik 100-100 bermakna 5830 naik 100 adalah 5930 dan naik 100 lagi adalah 6030, naik lagi 100 adalah 6130. Dia menaik 100-100. Okey, gambar yang kedua. Okey, yang kedua adalah menurun 1000-1000. Okey, cuba guna mana lain. Okey, dia menurun sebanyak 1000-1000. Okey. Bermula 7930. Ini dia menurun. Okey, dia menurun 1000-1000. Maksudnya tolak 1000, tolak 1000. Okey, dia turun lagi tolak 1000. Dia turun lagi tolak 1000. Okey. Dia menurun 1000-1000. Kalau bermula dengan 7000, dia turun 7000 bermakna 6000. Okey. 6930. Okay, dia turun lagi 1000 dapat 5930. Dia turun lagi dapat 4930 dan turun lagi dapat 3930. Bermakna jawapan ini adalah okey, kamu akan dapat 6930. Okey, 5930 dan kemudian 4930 dan yang tak akhir adalah 3930. Dia menurun 1000-1000. Okey, jadi pada hari ini kamu telah dapat mengenali rangkaian nombor. Okey, dan kamu telah dapat membilang 1-1 hingga 10-10, 100-100 dan 1000-1000 secara tertib menaik dan menurun. Dan yang kedua, kamu telah dapat melengkapkan sebarang rangkaian nombor secara tertib menaik dan menurun. Sekian sahaja kelas pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang.